banyak banget anak muda yang pakai pinjol tapi emang niatnya nggak mau bayar gitu. Kerja bego, lu mau uang kerja kocak. Emang masalah pinjol nih nggak cukup gitu diomongin lewat video. Emang harus dijejelin dulu itu mulut sama tagihan biar kesel hutang. Dan yang lebih kocaknya lagi, orang-orang kayak gini banyak yang ngejar gaya hidup sampai rela pinjol puluhan juta padahal kerja aja kagak, duit masih minta mama papa. Ini namanya apa sih, guys? Tolol nggak sih? Terus mereka emang nggak mau bayar sampai nyari di Google pinjaman online tanpa debt collector. Apa coba, lengkap udah hidup lu, beban keluarga cek, beban masyarakat cek, maling cek, apalagi guys ya, oh ya tolol juga cek. Dan bahkan saking gak mau bayarnya, mereka juga punya grup di Facebook yang obrolannya tuh, jangan pernah takut teroran debt collector, kita sebagai nasabah lindungi undang-undang, siap bang ya, nanti sekali digedor ya ampun bang, bayar ke lu bangsat, ampun bang, udah nunggak utang lu kagak bayar, bego, utang lu banyak nih goblok. Jadi adik-adik ya, pinjol itu singkatannya pinjaman online ya. Ada kata pinjamnya nih, yang artinya uang itu lu pinjam dengan niatan lu mau bayar di kemudian hari, bukan lu ambil secara gratis, kocak.